Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu kabar duka cita di mana David Teo hampir mati disihir ahli keluarga terdekat. Penerbit Datuk David Teo mendedahkan dia pernah menjadi mangsa sihir yang didakwa dilakukan ahli keluarga terdekat beberapa bulan lalu. Memetik Kosmo, David berkata ketika itu dia sukar tidur malam, terasa sejuk di tempat panas, hilang semangat kerja dan kuat makan. Katanya kejadian berlaku pada 2018 seminggu selepas bapanya meninggal dunia. Menurut David lagi, pada awalnya dia hanya menyangkakan sakit biasa, namun keadaan tidak baik dan dia hilang semangat serta sentiasa memikirkan tentang mati. Seminggu selepas bapak meninggal dunia, saya pulang ke rumah dan mula tidak boleh tidur dan darah tinggi juga naik dengan begitu mendadak. Saya sangka sakit biasa dan makan obat hospital tapi masih tak baik. Selain itu, saya sering terasa sejuk walaupun berada di tempat yang panas. Bayangkan saya pakai baju tebal untuk musim sejuk di tengah terik matahari dan saya tidak rasa panas langsung. Saya juga hilang semangat kerja dan sentiasa fikir mahu mati, katanya. Lebih pelik, David berkata dia seorang yang tidak makan banyak namun tiba-tiba sukakan telur separuh masak sehingga boleh makan 10 biji telur dalam satu masak. Saya yang normal tidak suka telur separuh masak, tetapi sejak terkena sihir, saya boleh makan sehingga 10 biji telur separuh masak sekali makan, katanya. Sementara itu, David berkata selepas sebulan mengalami simptom tersebut, dia dibawa berobat dan perubatan Islam oleh seorang pekerja di syarikatnya sadar tentang perubahan dirinya itu. Ustaz yang merawat kata saya boleh mati jika tidak dirawat dengan segera. Katanya saya disihir dan terkena santau. Lintah dimasukkan ke dalam badan saya untuk buat saya sakit secara perlahan-lahan. Selepas dirawat, saya kembali sehat dan menjadi diri saya yang normal, katanya lagi. Dalam pada itu, David berkata dia tidak menyangka ahli keluarga terdekat sanggup menghantar sihir, namun dia sudah tidak mampu lagi mempertikaikan mengenai perbuatan individu itu. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.